gitu dah. Itu dia teman-teman nama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix Adi, dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, ini adalah kapal CN Type 004, salah satu kapal paling rekomendasi untuk kalian beli di event diskon 50% ya. Karena kapal ini tuh sangat-sangat OP banget, termasuk kapal premium gitu kan. Buat kalian yang pengen kapal premium, kapal induk bagus, ambil aja 004 ini. Dan kalau kalian nggak sanggup beli 004 ini, kalian bisa ambil USS Enterprise karena speknya beda-beda tipis. Tapi kalau untuk masalah kapal premium, ya ini 004 ya untuk masalah kapal premiumnya. Dan juga di sini saya menggunakan build full item China semua, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini, tuh full item China semua. Dan termasuk item battle pass juga teman-teman ya. Dan di sini kita udah full upgrade juga. Kalau kalian beli kapal ini usahakan di upgrade ya, biar tambah bagus gitu kan. Daripada kalian nggak upgrade main mode online ya, yang ada kalian modar dulu. Nah sebelum kita main mode online, di sini saya coba pakai 004 ini main mode offline untuk dipakai nguli gitu kan. Karena gue sering banget menggunakan 004 ini main mode offline dibandingkan mode online. Nah kita udah masuk dalam gameplaynya di sini mode offline. Yang pertama kita lakuin adalah kita langsung terbangin semua pesawatnya dan ya kita langsung pakai bomber aja di sini. Di sini adakah kapal induk? Kalau ada kapal induk bagus. Ah ada kapal induk. Oke. Kita di sini coba aja nguli gitu kan. Kita usahain kill kita banyak sama damage kita gede gitu kan. Biar dapat rampasan mantul. Ini kita coba lock 004-nya dulu. Tuh, sakit banget, cok. Ain defense-nya. Bot ini tuh sakit banget, bro. Mengalahkan player ini, cuy. Player asli. Oke, sekarang kita coba ini. Belum ditampal lagi sama player apa? Sama bot. Tuh ditampal lagi sama bot. Ya, kalian kalau main mode offline itu benar-benar harus lasik ya. Jangan sampai ditampal sama bot yang tidak ada ahlak. Dan yang terpenting dari kapal 004 ini tuh dia persenjataannya lengkap. Jadi kalau kalian ada bansos dari developer seperti pesawat gitu kan, bomber gitu, kalian bisa menggunakan di 004. Dia kan apa? Dia kan ini kapal premium kan. Jadi kita dapat tambahan gold, tambahan dolar kalau kita menang. Nice, kill 2 bro. Lumayan lah ya. Ini sebenarnya kita bisa dapat 1 juta damage, tapi masalahnya bot temen gue tuh sakit banget, cok. Lebih sakitan bot daripada playernya, bro. Nah, tuh gampang banget, cepet banget kalau dipakai nguli gitu kan. Di sini kita dapat 800 damage kill 3 dan ya kalian bisa lihat dapat dolar 150. Sebenarnya dolar ini tuh tergantung ini juga ya, tergantung damage juga, kadang tergantung kill juga. Kalau killnya banyak biasanya dapat gold banyak juga. Oke, setelah itu kita coba main mode online deh ya. Nah kita udah masuk dalam gameplaynya. Di sini ternyata mapnya sama seperti yang tadi, tapi nggak apa-apa lah ya, langsung aja kita pakai pesawat ini. Aduh kelamaan open map gue. Yang jelas kalau pakai kapal Indo harus bener-bener cepet open map-nya biar musuhnya kelihatan cepet. Wah ini ada USS masa, ngeri bro lawannya bro. Asalkan kalau pakai kapal Indo kalian nggak di lock duluan sih. Soalnya di mode offline ini, online ini tuh kalian sering banget di lock ya. Gila semuanya full laser bro musuhnya. Wah gila cuy. Jangan otak cok, musuhnya cok. Wah asem bro, bahaya nih, bahaya nih. Gila full laser semua cuy. Walaupun kita udah menggunakan item-item battle pass ya, tapi ini ya, kalau kalian udah ketemu tim yang ampas gitu kan, dan kalian auto di lock, dikeroyok lah intinya, modar juga. Nggak ada kata-kata di sini kalian menggunakan item VIP itu pay to win, nggak ada.
tergantung gameplay aja, tergantung situasi juga. Kayaknya gue lebih suka menggunakan B21 Rider deh. Wah, temen gue udah pada modal ya? Wah, temen gue nggak ada. Cok, nggak ada masih damage, cok. Ada misori. Tapi di sini masih aman, kita belum di lock. Nice, kill satu, guys. Lumayan ya. Wah, tinggal berdua gua. Ya, modern teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat nih. Wah, bentar lagi gue modern, cok. Sumpah. Wah, sekali tembak nih modern gua. Tuh kalian bisa lihat. Langsung di lock gua. Please jangan nge-flare dong. Aduh, nge-flare dia. Wah, gila. Nuklir gua enggak masuk. Perih lah. Asem. Nuklir gue nggak masuk, cok. Wih, padahal udah bisa dapat kill 2 itu tadi. Tuh kalian bisa lihat, gue tinggal sendiri di sini. Teman gue udah pada modern semua. Ah. Begitulah kira-kira kalau kalian main mode online. Kali lagi teman-teman ya, karena tadi kita modar dulu gitu kan, terpaksa di sini gue menggunakan 004 di akun utama gua biar gue nggak di lock dulu gitu kan. Oke, seperti biasa di sini gue menggunakan TU22 aja karena gue malas ganti item-itemnya. Di sini menggunakan item VIP juga ya, tapi sekarang walaupun kalian menggunakan item VIP itu udah nggak terlalu enak banget, cuy, karena orang menggunakan laser semua, cuy. Kita menggunakan pesawat-pesawat langsung muka semua. Oke, kita pemot dulu, kita lihat dulu ya mana kapal induknya nih. Oh, kita login dulu. Ini mata, guys. Tuh gila tuh. Tuh sakit banget tuh. Air defense musuh tuh gila. Bah. Gak ngotak, cok. Damage-nya. Ada ITDE, pantesan kok ada nembak gua pakai meriam. Nah, ada dulu ITDE-nya. Engkau sekarang kau dek. Engkau. Nice, cok. Modar. Aduh, dia pakai bomber lagi lah. Baik dulu, guys. Bomber TU22 ini OP, cuy, ya. Jangan salah, teman-teman. Asalkan kena aja bom-bomnya. Waduh, izinnya matanya, cok. Wah, udah nih. Selamatlah kita, guys. Gak ada harapan. Please dong, jangan ngeluk gue dulu dong. Oh, dia gak ngeluk gue. Aman. Kita sekali jalan. Oke, nice. Mumpung dia belum ngeluk gue gitu kan. Bisa ini. Nah, gitu deh. Itu dia teman-teman namanya bomber. Pasti kalian menggunakan 004 sering banget modar dulu gitu kan di mode online. Emang benar-benar sekarang tuh bukan eranya lagi kapal induk, lebih tepatnya sih sekarang pakai kapal-kapal USS Massa gitu kan. Wah, itu bagus banget. Kapal-kapal destroyer lah kalau pakai kapal induk. Wah, gila, coy. Sering banget di lock. Dan kalau kalian nggak ada yang ngoverin kalian, ya udah modar kalian. Minimal ada yang coverin lah biar kalian bisa menang. Oh, enak banget sih bombernya tuh.
Oke, mantap teman-teman ya di sini. Kita kill 1 tapi kita paling tinggi damage-nya. Pokoknya GG banget ini 004 buat kalian dipakai untuk nyari gold, farming SP, nyari dolar di mode offline. Kalau mode online hati-hati, kalian bisa di-lock sama musuh. Ya, kalian pintar-pintar lah, tergantung situasi dan juga pilotnya juga sebenarnya. Kalau kapalnya emang bener-bener kapalnya OP banget.